Cara kerja mesin suir abon. Prinsip kerja daging atau bahan olahan untuk abon dengan tungku pemukul yang ada di dalam chamber mesin dengan motor listrik yang berkecepatan tinggi yaitu 1400 RPM. Sehingga mesin ini dapat merobek bahan olahan abon dengan cepat dan rapi. Mesin ini sangat kuat dan tahan karat, karena material mesin ini dibuat dari stainless steel yang tebal. Stainless steel adalah salah satu logam yang tahan karat dari oksidasi udara. Mesin ini mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, karena mesin ini didesain dengan sistem pelumasan presisi, sehingga sistem mekanik mesin berjalan dengan lancar. Akibatnya, kapasitas mesin dapat dimaksimalkan. Karena mesin ini terbuat dari stainless steel, maka olahan mesin ini tergolong bahan olahan food grade atau bahan yang bisa dikonsumsi. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di Tristar Machinery, Jalan Rungkut Mapan Utara, Blok CA24, Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi kami di nomor 031 870 8071.